Selamat datang di Evensio Apartemen Margonda. Berikut data teknis proyek Evensio Apartemen Margonda. Salah satu penerapan Lean Construction di proyek Evensio ini adalah pemakaian dinding IPS panel. Pertimbangan kami menggunakan material ini adalah yang pertama terkait suplai dari material bata ringan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan bata ringan di proyek Jabodetabek. Yang kedua terkait waste material, di mana pemakaian dinding IPS panel ini dapat mengurangi waste secara signifikan. Hal ini berdampak pada biaya housekeeping, sehingga biaya housekeeping bisa kita tekan seminimal mungkin. Selanjutnya, tenaga kerja. Dari segi tenaga kerja, pekerjaan dinding IPS panel ini dapat mengurangi jumlah pekerja kurang lebih 60% dengan produktivitas yang sama. Kemudian selanjutnya yaitu kualitas. Secara kualitas pekerjaan juga lebih bagus, sehingga mengurangi rework dan defect list. Berikut penjelasan metode dinding IPS panel. Material berkualitas tinggi, ramah lingkungan, dan mudah dalam pengiriman. Sebelum aktivitas pekerjaan dimulai, pre-start briefing dilakukan untuk memeriksa kelengkapan APD dan memastikan target pekerjaan. Pekerjaan persiapan meliputi persiapan lahan, kelengkapan APD, serta memastikan material dinding sesuai dengan standar kualitas. Memasang kanal C untuk membantu kelurusan pemasangan dinding IPS panel. Pemotongan dinding IPS panel menyesuaikan dimensi yang dibutuhkan. Pemasangan dinding IPS panel menyesuaikan dengan soft drawing. Pemasangan angkur mengunci dinding IPS panel supaya lurus. Cutting dan chipping dinding panel untuk memasang kasa dan kompon. Pekerjaan kompon dinding panel dilakukan untuk menutup dan menyatukan sambungan dinding IPS panel. Setelah pekerjaan kompon selesai, dilakukan checklist pada sambungan dinding IPS panel untuk memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan quality target. Pekerjaan perapian dilakukan setelah checklist selesai. Jika ada hasil kompon yang kurang baik atau kurang rapi, pengecatan dilakukan setelah seluruh proses pekerjaan selesai dengan baik dan memenuhi standar quality. Cek defect list bertujuan untuk memastikan hasil pekerjaan telah selesai 100% sebelum diserahkan kepada owner. Demikian metode pemasangan IPS panel. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Activus! Yes! Activus! Yes! Accident! No! Accident! No!